cuacanya siang hari ini sangat panas sekali ya. Di Terminal Pulau Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur mania, salam sedulur kopi pahit. Seger lagi, seger tuan, seger tenan ya. Sisi menginformasikan pemberangkatan dari Terminal Pulau Gebang untuk unitnya hari apa? Dan telah terparkir 047 mengisi jalur Madura sepertinya. Untuk penumpang sudah terpantau di dalam sudah sangat banyak. Nah, mungkin sebentar lagi ini akan diberangkatkan menunggu suratnya. Anda boleh saksikan ada penumpang dari Sahara Kencana dan area yang sangat berbahagia. Sudah banyak ya untuk yang menjelang sore hari ya, pantauan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Mendekati detik-detik nganu ya, apa sedulur ya, detik-detik lebaran haji ya. Iki sik rame terus penumpangnya, pokoknya sejas gandos seger leci tenan pokoknya ya. Ini kemarin unit ini yang terlihat gres kinclong sekali ya, sepertinya tiktokan terus karena permintaan penumpang yang oke, banyak melimpah, jadi tiktokan terus ya. Nyampe Jawa balik lagi ke Jakarta, nyampe Jakarta balik lagi ke Jawa. Nah ini baru datang, ini Madona ya, baru datang dari Indramayu. Dapat disaksikan ya, penumpangnya sudah menunggu. Alhamdulillah sedulur ya, walaupun panas dicampur angin sepoi-sepoi, jadi rasanya sejuk sepi sedang. Kenae karo ngopi, karo ngudut, karo ngemil-ngemil singkong rebus, singkong goreng ya, mantep pokoknya. Nah nomornya sangat cantik, ini ada stiker menoro nih sama solawat ya. Ini pokoknya jos gandos. Nah, berkah manfaat ya. Dapat dilihat itu ya, soalnya cuacanya terik sekali, panas sih. Berdasarkan di dalam udah ada penumpangnya. Pokoknya ngendani pokoknya dos, gandos. Nah itu di sana terpantau gitu ya, nah, sedang duduk, tidak pakai jilbab, rambut pirang ya, macan ya, mama cantik sepertinya mau pulang kampung itu sebelah koper ya. Terpantau begitu jelas ya, karena terhalang oleh ibu-ibu yang berjilbab itu ya. Nah itu datang lagi penumpangnya Haryanto ya, yang baru tiba itu ada 5 orang ya, sedang menaikkan barang. Ini ada petugas yang selalu stay untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan ya, agar terminal terlihat bersih dan rapih. Nah ini anak kecil sangat senang sekali ya, minta dipanggul ya sama abangnya, bapak adik, sama kakaknya itu ya, sama aja kan ya. Ini akan segera diberangkatkan ya, ternyata tujuan Pati Rembang ya sedulur ya. Kita tadi salah tadi ya, kirain tadi Madura. Ntar lagi diberangkatkan, ada yang kencang-kencang. Datang lagi penumpangnya ya. Pokoknya nak kamera jahat, ini ngerti sing mening-mening sidik guys. Langsung nge-zoom.
Nah, yang baru tiba lagi BM086 ya, dari Agra, Mas. Dan di belakangnya itu terpantau Damri ya. Damri tujuannya Banyuwangi ya. Saya pulang duluan kemarin. Nah, ini datang lagi penumpangnya ya. Ini Haryanto tapi yang bukan tujuan Patitayu ya. Ini penumpang yang paling ini nanti kita tanya ini kemana ya. Datang lagi terus. Yo, hanya mau pada naik ya. Penumpangnya mau pada naik. Lagi dihitung lagi penumpangnya. Pengen foto numpak tapi orang yang ketinggalan ya. Nah, ini nih untung nggak ketinggalan ya ibunya ya. Langsung. Nah, ini baru 3 ya datang ya. Ganesha datang, ini 047 akan diberangkatkan ya. Mantap sekali pokoknya. Oke, 047. Hampir saja ya. Hampir saja. Dan ini Ganesha ya, mengisi jalur Wonogiri 105 ya. 47 selalu berhati-hati ya Pak Sopir ya, selamat sampai tujuan ya.